dalam keadaan negara kita darurat, bagaimana kita nak memastikan hasil keluaran negara kita, hasil keluaran syarikat mereka akan mendapat pasaran. Kena dasar seperti darurat ini masih mengikati usaha untuk membendung keadaan ekonomi yang tidak begitu sehat. Maka kita dapat melihat hari ini, selain daripada untuk mengatasi ekonomi, darurat mempunyai kesan yang begitu buruk kepada ekonomi negara Malaysia. Kita dipahami bahawa di peringkat awal, bila mana pihak kerajaan mengumumkan darurat ini perlu dilaksanakan, tujuannya ialah untuk mengatasi masalah COVID. Tapi hari ini kita dapat melihat, kalau sebenarnya darurat itu menjadi satu solutions, ya, dasar ataupun langkah yang boleh mengatasi masalah COVID di negara ini, kenapa kadar COVID ini meningkat? Jumlah kematian on average 65 orang. Dan keadaan ekonomi kita yang begitu teruk, mananya berdasarkan data yang kita perolehi di negara kita, keberkesanan dengan adanya langkah COVID ini tidak memberi kebaikan kepada negara kita. Maka saya berharap darurat ini harus tidak boleh disambung, ya, cannot be extended. Harus kita mengambil langkah-langkah lain. Tanpa ada darurat, kita boleh menggunakan kaedah-kaedah seperti MCO, lockdown, ya, pentadbiran yang membolehkan supaya kita dapat mengawal keadaan pergerakan. Tapi saya harap sungguh bila kita mengawal keadaan pergerakan manusia, vaccinate everyone first. Ini yang menjadi harapan kita supaya langkah-langkah seumpama ini darurat, ya, tidak harus disambung lagi, ya, dan kita perlu mengambil langkah-langkah seperti parlimen bersidang pada satu ketika yang bersesuaian sesegera yang mungkin. Kena parlimen ada perlembagaan landasan yang sebaik mungkin untuk pihak kerajaan. Bukan hanya dipersoalkan tentang bagaimana kewangan dibelanjakan, dah hampir 600 bilion duit yang kita belanjakan. Kemana duit ini? Ya? Rakyat masih lagi tidak mempunyai ubat. Rakyat masih lagi tidak mempunyai peluang pekerjaan. Rakyat masih lagi tidak mencukupi bekalan makanan mereka. Ya? Kemudahan asas yang ada, ya, sama ada hospital, sama ada sekolah, masih dalam keadaan yang kita bimbangkan sangat. Ya. Hari ini kita tahu bahawa tidak lama lagi anak-anak kita akan masuk ke sekolah dan mereka akan adakan peperiksaan SPM. Dan bayangkan kerajaan hanya belanja untuk beli laptop. Saya percaya daripada kita nak belanja laptop, belanjalah duit itu untuk beli vaksin. Dan vaksinate semua pelajar-pelajar ini untuk mengelakkan diri mereka terjerumus dalam keadaan coronavirus. Kena laptop pun bukan semua boleh manfaatkannya. Contohnya anak-anak di luar bandar. Kalau di negeri Sabah, di Sarawak, begitu juga di tempat-tempat lain, di Kelantan, di Gua Musang, di Terengganu, ya, mungkin laptop itu ialah satu ketika mereka gembira untuk mendapatkan laptop. Tapi bolehkah laptop ini dipakai di kawasan-kawasan nunjau? Satu, tidak ada bekalan elektrik. Kedua, tidak ada accessibility dia. Bayangkan ada laptop tapi tak dapat ruang udara untuk mereka berhubung, mendapat maklumat. No accessibility. Jadi kita harus menggunakan kewangan yang dah terbatas ini untuk memberi keberkesanan dan keutamaan kepada keperluan rakyat. Apa keperluan rakyat pada hari ini? Vaksinasi. Dapatkan ubat. Edarkan ubat. Dan pastikan anak-anak kita dan rakyat di negara ini terselamat. Maka dengan itu, parlimen ini perlu dibuka sesegera yang mungkin. Kerana kerajaan tidak boleh beranggap bahawa mereka mengetahui segala-gala. Kita tidak boleh menyatakan bahawa dasar, ialah laptop boleh dipakai di Kuala Lumpur, tapi laptop tidak boleh dipakai di Kota Merudu. Tidak boleh dipakai di Long Pasir. Kerana jaraknya jauh, tidak ada komunikasi dia. Ada sekolah di situ. Ada, kita katakan, anak-anak akan menduduki peperiksaan. Ya. Bayangkan kalau kita vaksinasi anak-anak ini, mereka boleh dengar kuliah daripada para guru. Guru pun dah kena vaksinat. Dan ada interaksi dengan antara guru dengan pelajar. Itu lebih efektif, lebih berkesan untuk kita menerapkan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita daripada kita belanja duit begitu banyak, ya, untuk beli laptop. Saya masih ingat dahulu beberapa tahun yang lalu di mana kerajaan membekalkan komputer ke seluruh sekolah-sekolah di negara Malaysia. Kita belanja hampir, kalau tidak silap saya, 700 juta ringgit. Lepas itu, bila saya buat lawatan, waktu itu saya menteri luar bandar,
Di sekolah-sekolah saya tanya, kenapa komputer masuk di storeroom? Datuk Seri, tidak ada bekalan elektrik di sekolah itu, luar bandar. Ya. Lepas itu ada komputer pun tidak boleh guna kerana tidak ada accessibility. Bayangkan pembaziran yang ada. Dasar yang ada pada hari ini harus bukan hanya kita menggunakan top-down concept, it must be bottom-up kind of concept untuk membolehkan supaya kita ada comprehensive kind of approach untuk menangani masalah bukan hanya COVID, masalah ekonomi, negara kita, masalah rakyat yang jauh penting, keperluan mereka. Bayangkan kadar kemiskinan, kadar pengangguran, kadar crime yang dah pun meningkat di negara kita, yang mungkin kita tidak tahu. Ya, ada di antara saya dimaklumkan mereka yang crime berlaku pencurian, bukan curi kasut, bukan curi baju, mereka curi makanan daripada rumah-rumah yang mereka geladai itu. Jadi ini membimbangkan kita. Dan ini merupakan di antara kegagalan pihak pemerintah di negara kita yang dah pun diberi mandat dalam jangka masa setahun lebih, dan saya yakin parlimen perlu dibuka sesegera yang mungkin. Kena ini seperti yang kita sedia maklum, banyak interpretasi undang-undang yang ada. Yang jelasnya bahawa pihak kerajaan Perikatan Nasional pada hari ini dah pun memperuntukkan satu kuasa yang mutlak kepada agung untuk melakukan sesuatu, dan bidang kuasa itu termaktub kepada agung sekarang ini, dan yang dipertuan agung dah pun menasihatkan supaya parlimen disegerakan, jangan dilambatkan. Bimbang sangat kita pasal apa nak disegerakan parlimen, hanya 220 orang saja. Kalau 220 orang pun kita tidak boleh manage nak bersidang, bayangkan 32 juta ini. Sudah ada ikatan bagi kita bahawa inferior, rasanya inferior complex dalam diri kita selaku pemerintah, bahawa kita tidak boleh mengurus 220 orang dalam persidangan yang begitu ada SOP mereka. Dan saya harap bukalah parlimen secepat yang mungkin, dan untuk membolehkan kita mempersoalkan beberapa perkara yang penting untuk kepentingan negara dan rakyat di Malaysia ini. Itu cuma pandangan yang saya nak utarakan. Kena parlimen tidak bersidang, jadi kita kena menggunakan landasan seperti hari ini untuk menyebarkan berbagai maklumat dan pandangan. Dan sejauh mana pandangan ini boleh diambil perhatian oleh pihak pemerintah, ini terserah. Kena inilah malangnya kita tidak ada persidangan parlimen di mana kita selaku wakil rakyat yang boleh menyuarakan rintihan rakyat. Tidak ada ruang, ada yang wadah handphone, mungkin menggunakan media sosial yang ada. Tapi sebagian besar rakyat di negara ini, bila kita berjumpa, bila kita berhubung, rintihan mereka cukup banyak dan perlu kita sampaikan, perlu kita selesaikan untuk mengatasi masalah kehidupan mereka. Dan saya berharap usaha untuk pastikan supaya masalah ini dapat diselesaikan, dapat ditangani dengan baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat perlindungannya. Terima kasih banyak.